ngambil kaca. Aduh, kayak gimana ini ya Allah. Mbak. Ya ampun. Halo bosku, aku mau nyaran ini ada game menurut aku keren banget sih bosku. Game ini itu namanya agen slot online terbaik di Indonesia bosku. Dan game ini berasal dari QQ Alpha bosku. Oke, gimana keseruan gamenya? Oke, kita coba mainkan sekarang bosku. Nah ini aku udah masuk ke dalam gamenya bosku. Oke, di sini itu kan ada total bet itu bosku. Total betnya ini minimal bisa 5 juta. Dan maksimal itu bisa 25 juta bosku. Dan ini aku coba quick spin ini putaran cepat. Oh ini dapat bosku, gila. Baru muter dapat. Ini dapat lagi 18 juta. Oh ini nggak dapat bosku, kita putar lagi. Ini dapat bosku 3 juta lumayan. Ini nggak dapat tadi itu. Ya ini dapat, kita putar lagi. Nggak dapat, putar lagi. Dapat bosku, gila. Putar lagi, dapat lagi bosku. Oh, ini gak dapet, kita putar lagi. Gila, ini sih, ini kalau udah dapet ini berasa jadi sultan bosku. Gila, kalian wajib coba sih untuk game ini. Oke, menurut saya sih game ini terbaik sih bosku. Soalnya kan ini apa ya, tergantung hoki dari kalian semua bosku. Jadi buat kalian jangan lupa untuk download game ini. Soalnya linknya udah ada di deskripsi aku bosku. Tinggal kalian pencet aja, itu udah masuk ke gamenya ini. Buruan download sekarang bosku, dijamin game ini terbaik, keren, mantap. Cobain sekarang, siapa tahu kalian yang lebih hoki dari aku, oke? Halo bosku, welcome to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizal Ran di sini bosku. Oke, gimana kabar kalian semua bosku? Pasti pada kangen nih ya. Oke bosku, maaf nih belakangan ini jarang bikin konten. Soalnya ya ada sedikit kendala gitu sama kameraku. Dan kemarin itu udah selesai dan baru kali ini aku mau bikin konten. Oke. Selamat tahun baru juga buat kalian. Apakah harapan kalian di 2021 ini? Bisa kalian komen di bawah nanti. Dan oke, kita kembali lagi untuk konten kali ini. Aku mau bikin konten apa? Pasti kalian penasaran kan? Dan inilah konten yang kalian tunggu-tunggu selama ini bosku. Konten mau botak. Gimana kalau botak ini bosku? Oke. Jadi kan banyak banget udah yang komentar di video-video aku sebelumnya. Bang, kapan bikin konten botak? Bang, kapan bikin konten botak? Katanya mau botak, kok gak botak-botak bang? Banyak yang nungguin bosku. Dan untuk kali ini aku mau bikin konten itu bosku. Kenapa kok baru kali ini? Padahal kan aku janjinya itu kalau udah tembus 100.000 subscriber aku akan botak. Sekarang kan udah melebihi kan bosku, kok baru kali ini? Nah alasannya satu, gini bosku, aku bikinnya baru kali ini tuh soalnya ini kan awal tahun, jadi tahun baru di tahun 2021. Jadi harapanku itu tahun baru, penampilan baru, rezeki baru, dan apapun deh tentang yang baru-baru gitu maksudnya bosku. Makanya aku baru bikin kontennya itu di tahun 2021. Padahal kan subscriber aku itu udah tembus 2020 itu udah tembus 100.000 subscriber bosku. Cuman aku bikin kontennya baru kali ini bosku. Aduh, gimana ini kalau aku botak ini bosku? Ya semoga aja dengan konten kali ini penampilan baru aku, tentunya rezeki juga baru bosku. Oke, dan sedikit cerita ini bosku. 3 hari yang lalu itu aku beli ini namanya alat cukur buat ya motong. Aku belinya itu di online. Jadi apa ya, aku rela beli ini cuma buat konten ini doang bosku. Oke. Ini murah sih, aku belinya itu perkiraan 270 bosku. Dan cuman satu kali pakai ya, habis ini ya nggak kepake. Cuman nggak apa-apa lah, ini buat konten buat kalian dan buat buktiin omonganku yang dulu sebelum subscribe aku yang 100.000 itu. Kan aku udah pernah janji kalau tembus 100.000 aku akan botak. Dan ini baru kali ini aku mau bikin kontennya dan akan ngebuktiin bosku. Ini lumayan sih ya,
ini pakai ces, bisa di ces gitu bosku. Jadi nanti ceritanya itu yang akan botak aku itu emak, oke? Ya gimana keseruannya bosku? Makanya bosku yang belum subscribe, subscribe dulu, komen, like sebanyak-banyaknya untuk video ini. Jadi nanti habis ini aku akan panggil emak untuk motong aku. Gimana keseruannya bosku? Kalian bisa paham apa ya? Bisa ngebayangin lah aku gimana kalau botak ini. Oke bosku, dan kita lanjut untuk panggil emaknya dulu ke dalam bosku, oke? A few moments later. Oke bosku, sekarang aku udah bersama emakku ini, emakku tercinta ini bosku, udah ada di belakang. Ini yang akan motong aku bosku. Bisa motong nggak, Mak? Oh bisa. Bisa, beneran bisa nih? Bisa. Oke oke bosku, jadi emak ini nanti sebelumnya udah aku ajarin cara pemakaiannya kayak gimana. Jadi nanti emak itu tinggal motong-motong aja. Oke, gimana untuk keseruannya bosku? Aduh, baru kali ini aku botak ini bosku. Seumur-umur aku belum pernah botak serius bosku. Serius. Belum pernah aku botak bosku. Baru kali ini, demi kalian semua bosku. Dan demi nepati janji aku ke kalian semua. Makanya bosku, jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya bosku. Oke bosku, biar aku makin semangat bosku. Oke, ini Mak. Ini bagian yang motong aku, Mak. Bisa nggak, Mak? Oh, bisa. Bentar, bisa. Iya, bisa. Mak, aduh. Ya Allah. Mak, bentar, aduh. Saya, Mak, bentar. Matiin dulu, aduh. Ngambil kaca. Aduh, kayak gimana ini, ya Allah. Mbak. Ya, ya. Aduh, barika, baru kali ini ya Allah, baru kali ini. Duh, udah wis Mak, lanjutin. Bismillah. Mak yang serius sama. Oke, mantap. Terima kasih, Mak. Udah. Kayak apa? Aduh, aku udah ngebayangin nih, bosku. Kayak gimana ini wajah aku nanti, bosku. Aduh. Buat kalian, bosku, tetap dukung konten-konten aku nih, bosku. Soalnya aku udah ngebuktiin perkataanku, bosku. Aduh, baru kali ini botak serius, seumur-umur belum pernah botak, bosku. Kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Gimana, ya ampun, Mak. Mak ketawa-ketawa mulu nih. Suka kayaknya, ya ampun, Mak. Aduh. Sengaja emang, bosku, ini rambutku emang aku gondrongin. Soalnya aku mau bikin konten ini biar kayak gimana ya, awalnya gondrong, terus jadi botak. Ampun deh. Mak ini semangat banget, Mak. Sih bosku, lebih tepatnya itu anget sih, terus kayak isis, aduh, angin banyak.
balik di kepala nih. Enak banget. Semoga dengan penampilan aku yang baru kembali suci waktu ini dan semakin banyak di awal tahun ini waktu amin. Amin, gitu nih, lancar, biar sehat, panjang umur. Amin. Lancar lagi. Oke, macam mana? Anget sih waktu, serius. Ini anget banget. Enak sih, kayak terapi kepala. Ampun, udah lah. Ya, lama-lama hilang kepala ini, mbak. Kalau terlalu banyak, mbak. Serius. Apa anget kebel? Rambutnya kebel. Oh, rambutnya lebat waktu. Tebal, tebal. Masuk-masuk. Mbak, ya ampun. Ketawa jahat, mbak. Gak boleh, mbak. Gak boleh gitu. Kok bahagia banget. Aduh. Udah. 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 Wih, kayak gimana bosku? Aduh, enggak berani lihat kaca ini serius. Matiin dulu, bos. Aduh, banyak banget nih rambutku, bosku. Rambut aduh, kenangan ini, bosku. Cuma ganteng. Bentar lihat kaca. Oke. Bruh. Anjay. Kayak apa, Mak? Ini, Mak, kayak Arab. Iya. Aduh. Gila sih. Pangling. Gila sih. Kok kayak aku ngaca kayak cewek, bosku. Kayak cewek. Soalnya baru kali ini, bosku, aku potong botak ini. Aduh. Harapan aku di tahun 2021 buat aku apa, Mak? Doain yang terbaik buat aku, Mak. Apa, Mak? Ya, aku lancar rezeki ini. Terus? Semakin YouTube berjalan lancar, rezeki ini banyak. Amin, ya Allah. Semoga tidak sombong ke depannya. Amin. Tetap rendah hati, Mak. Tetap rendah hati. Amin. Dan semoga dengan penampilan aku yang baru ini, itu pun akan menjadi rezekiku yang baru lagi, Mak, ya, untuk kedepannya. Kedepannya di tahun 2021 rezekinya banyak. Amin ya Allah. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sukses. Emang udah rata ini, Mak? Yes, rata. Enak banget, bosku. Serius. Buat kalian nanti jangan lupa kalau pengen kayak aku potong, bosku, potong botak, dijamin enak, bosku. Serius, baru kali ini aku potong botak itu kayak apa ya, nyaman. Cuman kalau baru pertama kali ketemu orang sih cuman ya malu, tapi kalau udah kebiasaan mah enggak. Oke, bosku, dan ini hasilnya. Aku potong botak ini udah emang enggak ada rambutnya banget ini, bosku. Oke. Jadi utangku kepada kalian semua, para subscribeku tercinta, subscribeku yang aku cintai, aku banggakan lah pokoknya. Aku udah ngebuktiin kan omonganku yang dulu sebelum 100.000 subscribe itu, kan aku udah pernah janji kalau tembus 100.000 subscriber aku akan botak. Dan untuk kali ini aku udah buktiin ke kalian tuh kalau aku ini udah botak beneran. Dan aku laki-laki lah, berani berjanji, berani ngelakuin. Iya, oke, bosku.
Dan satu lagi bosku, kalau video ini tembus 150.000 viewer, aku akan potong botak kameramenku juga. Gimana? Makanya bosku, tembusin biar aku bisa potong botak kameramenku juga. Soalnya kan aku botak, otomatis kameramenku yang biasanya sama aku harus botak juga. Setuju kan kalian? Kalau kalian setuju, komen ya di bawah. Nah, itu aja konten kali ini. Semoga kalian terhibur, dan buat kalian tetap semangat. Untuk YouTuber pemula tetap semangat, apapun yang terjadi tetap semangat. Tidak ada kata sukses sebelum adanya proses. Oke bosku, mak, aku mau tanya dulu ke emakku. Gimana? Cakep nggak anaknya? Cakep, ganteng anaknya, mak. Wah, anaknya emak, oke? Iya, anaknya emak, ganteng. Beneran cakep atau kayak tuyul? Enggak. Oke, belum dong. Oke bosku, dadah.